Oke guys, balik lagi di channel Retweet. Sekarang kita bakalan bahas tentang Tencent Gaming Buddy official Free Fire ya. Tapi kita nggak tahu nih kenapa Free Fire bisa dimasukin. Soalnya kan TGB itu aslinya buat PUBG Mobile. Nah, nggak apa-apa, it's okay. Yuk, sekarang kita bakalan bahas tentang cara install, update, dan first impression ya buat TGB official ini. Yuk, mari. Oke, langkah pertama yang kalian lakukan ialah mengupdate TGB ya, app marketnya. Kita update. Sup. Jadi kita gunakan latest version ya. Karena di latest version ada beberapa game yang sudah diupdate seperti apa sih Ragnarok, Brawl Star, dan ini Free Fire. Oke. Silakan kalian update terlebih dahulu. Untuk langkah kedua, silakan kalian langsung install Free Fire ya di market app. Ini memudahkan kalian ya. Jadi kita nggak perlu pakai app atau OBB lagi. Dengan otomatis server dari TGB udah mulai support dan kita bisa langsung update ya. Kedepannya oke? Langkah ketiga, ketika download dan sudah finish ya, maka TGB akan langsung mengkonfigurasi file Free Fire secara otomatis ya. Dia akan menggunakan engine terbarunya dan app market terbaru yang sudah diupdate tadi untuk menyempurnakan file konfigurasi Free Fire ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah keempat, di mana ini merupakan pertama kalinya kita membuka Free Fire di TGB official dan ada sedikit update 4,69 MB ya. Oke, loading masih berjalan. Kita bakalan coba masuk in game ya. Oke, sejauh ini tidak ada perbedaan dan di settingan Ultra masih belum ada HFR ataupun mode shadownya ya. Oke, kita ke tahap selanjutnya, kita bakalan tes untuk gameplay dan apakah voice chatnya berjalan. Yo.
Oke, sekarang kita masuk ke tahap 5, di mana kita bakalan mengetes gameplay dari Free Fire Official Tencent Gaming Buddy ya. Dan sejauh ini untuk mikrofon masih belum terkoneksi ya, belum worked ini. Walaupun di official TGB-nya, tapi satu hal yang harus kita ingat, dengan adanya official Free Fire TGB, kita bakalan dengan mudah update menggunakan APP Market-nya ya. Oke. Oke, cukup sekian pembahasan tentang Free Fire Tencent Gaming Buddy Official. Jadi kesimpulannya, kita dengan mudah update Free Fire menggunakan server APP Market TGB, dan untuk mic masih not working ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan atau something fix problem, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa semuanya, bye bye.